Satono mengukuhkan segenap jajaran tim kemenangan Satono untuk menatap pemilihan kepala daerah serentak. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di rumah kemenangan Satono, Jalan Tabrani Ahmad, Desa Saing Rambi, Minggu 5 Mei 2024. Satono membacakan ikrar saat mengukuhkan tim kemenangan Satono, diikuti seluruh anggota tim kemenangan. Pada kesempatan tersebut sekaligus juga dilaksanakan konsolidasi tim kemenangan tingkat kabupaten. Bakal calon Bupati Sambas periode 2024-2029, Satono mengatakan optimis mampu menyatukan energi dan pikiran demi memenangkan Pilkada Serentak November 2024 mendatang. Satono mengapresiasi seluruh jajaran tim kemenangan yang hadir dalam acara konsolidasi dan pengukuhan. Lebih jauh, Satono mengapresiasi waktu yang diluangkan, mulai dari tokoh, sesepuh, penasehat, dan jajaran tim kemenangan. Meski di tengah kesibukan, namun meluangkan waktu untuk hadir. Meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk sama sebaik dan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sebagaikan pertama kami saya haturkan ribuan terima kasih atas waktu yang diluangkan terutama para sepuh, para penasehat, ketua dan seluruh jajaran. Saya tahu hari itu hari libur. Tapi dari Kabupaten Sambas, Wahyu Pontivi memberitakan.